males saya ngomongnya ini. Pastilah seumur rumah ya lagi masa-masanya akil balik kan. Pasti suka-sukaan lah, belum cinta. Cinta cuma sama orang tua sama Allah doang. Mau anak alim ya. Udah, asik udah. gimana ya? Gak biasa aja sih Umay, maksudnya gak mau terlalu mikirin kayak anak-anak muda zaman sekarang tuh, aduh gua galau, gua gak punya cewek. Terus dalam hati Umay, aduh bro lu punya cewek lebih menderita coy. Lu belum bawain makanan buat emaknya, belum jajan nonton bioskop terus bayarin dia makan gitu. Jadi Umay, I'm single and very happy ya sih. Curhat sih, maksudnya curhatnya pun juga kadang-kadang aja. Paling kalau kayak udah deket banget sama itu teman rumah gitu kan. Terus mah kayak gini-gini nih mah. Baik gak orangnya? Pasti mama gitu kan. Baik gak orangnya? Yaudah kalau baik temenan sana. Temenan aja dalam masih temenan. Karena kan di agama juga gak ada pacaran kan. Taruh mah ya sih. Kayak itu kemarin, Cafe di Nuril. gimana ya? Yang penting kalau kriteria buat nanti pacar gitu ya, buat nanti udah gede, itu orang tua seneng sih. Asik. Karena kalau orang tua udah seneng, ya udah, maksudnya nggak perlu diraguin lagi pilihan orang tua kan pasti paling baik buat anaknya. Jadi nggak mungkin yang asal-asal.